Keri TV, belajar sambil bermain. Halo, nama saya adalah Keri. Hari ini, tada, akan bermain tas kamar tidur Mimi. Kalau begitu, langsung saya buka ya. Lulu lala, lulu lala. Oh, Mimi, apa kabar? Sepertinya kamu senang sekali. Iya, benar. Aku baru saja mendapatkan undangan ke pesta. Oh, pesta apa? Pesta bertemu pangeran tampan. Dan juga harus menggunakan pakaian gown wedding. Jadi, kalau nanti pangeran suka akan langsung nikahinya. Oh, benarkah? Oh, tapi apakah kamu akan memakai baju ini? Iya, bukankah ini sudah sangat cantik? Oh, tapi Mimi, sepertinya aku bisa membantumu. Oh, benarkah? Pertama-tama, aku akan mencarikanmu gaun wedding yang cocok untukmu. Dan tentunya dengan tubuh yang proporsional. Wah, benarkah? Wah, cepat-cepat. Nah, sekarang makan dulu jelly bean ini. Oh, ini bukankah tidak enak? Iya, tapi ini adalah jelly bean sihir. Setelah kamu memakannya, akan merubahmu memiliki tubuh yang tinggi. Oh, benarkah? Baiklah, aku coba makan. Nyam, 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 nyam. Oh, Keri, kenapa aku jadi tinggi seperti ini? Iya kan, aku sudah bilang, kamu tadi tidak percaya. Dan, tada! Ini apa? Apakah itu tas yang cantik? Ah, ini bukan tas biasa. Ini bisa membuat kamu dan merubahmu menjadi cantik. Lalala. Wah, bagaimana seperti salon kan? Nah, sekarang aku sudah bilang kan, percayakan saja kepadaku. Kalau begitu kita mulai. Nah, sekarang aku lepaskan dulu kasur di atas ini. Nah, ini dia. Ya ampun, keren sekali, Keri. Aku akan mandi sekarang. Baiklah, hari ini aku dengan spesial akan memandikanmu. Nah, sekarang kamu sudah bersih. Kalau begitu, mari kita cuci rambutmu. Wah, sepertinya sudah selesai. Cepat, Keri. Aku malu sekali. Cepat pakaikan aku baju. Iya, baik-baik. Sebentar. Nah, sekarang akan kita mulai perawatan yang kedua. Aku akan memijatmu. Oh, tapi di mana aku harus berbaring? Di sini kamu harus berbaring. Tapi tunggu sebentar. Kita naikkan di atas sini, lalu jadilah kasur. Nah, sekarang berbaringlah terlebih dahulu. Lalu aku akan mulai memijat kakimu. Wah, Keri, kamu memang hebat. Aduh. Oh iya, Mimi, tapi kamu harus ingat ya, karena kamu tadi memakan jelly bean sihir, sihirnya hanya berlaku sampai sebelum jam 12 malam. Jadi kamu harus segera kembali. Kalau begitu, sekarang kita mulai perawatan ketiga. Bagaimana? Wah, ayo cepat-cepat, sudah tidak sabar. Oh, iya, duduk dulu ya. Toner dan juga pelembab. Dan yang paling terakhir adalah parfum. Kalau kamu menyemprotkan parfum ini, saya yakin pangeran akan menyukaimu. Cik-cik, cik-cik, cik-cik. Wah, harum sekali. Wah, pasti pangeran akan suka kepada aku ya. Nah, sekarang sudah selesai make up. Yang paling terakhir adalah highlight memakai gaun pengantin. Oh, benar kawa. Aku sangat mengharapkannya. Dan ini dia gaun pengantinnya. La 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 la. Wah, cantik sekali. Oh, cepat-cepat pakaikan. Nah, sudah lihat kan? Ini adalah pesanan khusus dan juga ada sihirnya. Kalau begitu, sekarang aku akan memakaikannya ya di tubuhmu. Wah, cantik sekali. Aduh, terima kasih banyak ya, Keri. Sekarang aku akan berangkat. Oh, tunggu sebentar, Mimi. Sudah pakai baju cantik begini, masa kamu lupa ada yang kurang kan? Yaitu... Tada! Sepatu yang sangat cantik dan juga selayar pengantin yang sangat cantik. Sudah semuanya, sekarang yang terakhir adalah anting-anting. Wah, aku cantik sekali. Aduh, kalau begitu kali ini aku benar-benar akan berangkat ya. Oh, tunggu sebentar, Mimi. Masa putri yang cantik pergi berjalan kaki, aku sudah menyiapkan kereta untukmu. Kereta muncullah, yap! Wah, ini apa, Keri? Waduh, cantik sekali keretanya.
Ya, masuklah, putri yang cantik. Oh, kalau begitu sekarang aku benar-benar akan menemui pangeran yang tampan ya. Selamat bersenang-senang, Mimi. Terima kasih, Kerry. Sekarang aku akan berangkat. Go! Oh, apa ini? Kerry, Kerry! Iya, ada apa, Mimi? Ah! Oh, kenapa kamu menjadi kecil lagi? Ah, kenapa aku jadi kecil lagi? Oh, Mimi, tapi di mana tubuh yang sangat indah tadi? Oh, kenapa aku jadi kecil lagi? Oh, bagaimana? Oh, suaraku juga berubah. Aduh, bagaimana, Kerry? Aku jadi kecil lagi. Oh, iya. Aduh, sepertinya kekuatan sihir dari jelly bean-nya sudah pudar. Ah, cepat tanggung jawab, Kerry. Bagaimana? Apa yang akan aku lakukan sekarang? Teman-teman, bagaimana hari ini dengan cerita dan juga mainannya? Seru kan? Kalau begitu, saya akan kembali lagi dengan mainan yang lebih menarik lagi di lain waktu. Bye-bye!